Halo Sobat Gen Z, ayo tebak, hari ini Abang Zaid dan Adik Usman lagi ada di mana ya? Nah, iya benar, kita sedang berada di Marvel Studio Exhibition. Di sini banyak banget loh superhero-nya. Duh, jadi nggak sabar nih untuk lihat semuanya. Let's go! Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa klik gambar loncengnya dulu ya Sobat Gen Z. Iya tempatnya Sobat Gen Z. Abang Zaid dan Adik Usman diantar Mommy dan Daddy loh. Kita mau lihat apa Zaid? Mau lihat Avengers. Ada apa aja sih Avengers? Ada pemain kita, ada Hulk, ada Doctor Strange. Tadi main apa? Nah, udah banyak banget yang berkunjung ke sini. Sebelum masuk, kita beli tiket dulu ya. Habis itu, antri dan dengerin pengarahan dari kakak-kakaknya. Wow, pertama masuk ke dalam, kita udah lihat macam-macam diorama film Marvel loh. Keren banget. Ini apa, Zaid? Ini apa? Ini kita tunggu. Oke, kita masuk ke ruangan yang pertama. Di sini ada ruangan yang didesain seperti markas Iron Man. Di dalamnya super duper keren loh. Ada proyektor robot custom Iron Man dan ada juga kostum Hulkbuster yang besar banget. Di sini juga ada banyak banget kostum robot Iron Man. Lihat Sobat Gen Z, kira-kira Abang Zaid udah cocok belum jadi Iron Man? Oke, setelah dari Iron Man, kita masuk ke ruangannya Captain America. Wow, di sini banyak banget koleksinya. Ada kostum Captain America yang pertama juga loh. Dan ada juga kostum yang terbaru. Sekarang aku mau jadi Captain America dulu. Bantuin ya, Daddy. Nah, kalian tahu nggak ini? Ini namanya Bifrost Portal. Portal ini yang dipakai Thor untuk menjelajahi ruang dan waktu. Nah, kalau yang ini kostumnya Heimdall, sang penjaga Asgard. Nah, kalau yang ini namanya Stormbreaker. Yang mana gagangnya dari Groot. Nah, sekarang Abang Zaid mau coba angkat palunya Thor. Duh, kayaknya berat banget ya Bang. Sampai dibantuin sama Adik Usman dan Daddy.
sekarang Abang Zaid mau foto sama Thor ah. Adik Usman juga gak mau kalah nih. Ayo kita ke ruangan selanjutnya. Nah, di sini ada ruangan Dr. Strange. Nah, Abang Zaid mau coba kekuatannya Dr. Strange nih. Wow, lihat kostum Dr. Strange-nya keren-keren ya. Selanjutnya ada Guardian of the Galaxy. Di sini banyak koleksi senjatanya loh. Nah, kalau yang ini namanya Rocket Raccoon. Kalau ini kalian udah pada tahu kan? Benar, namanya Groot. Selanjutnya kita ke negeri Wakanda yuk. Ada Black Panther di sini. Lihat nih kostumnya, keren-keren kan? Nah, kalau yang ini namanya Ant-Man. Kostumnya nggak kalah keren loh. Kalau yang ini namanya Infinity Gauntlet. Sarung tangan yang dipakai untuk menyimpan Infinity Stone. Ini dia musuhnya para Avenger. Iya benar, Thanos. Di sini banyak banget loh superhero lainnya. Gimana, keren-keren kan superhero-nya? Nah, jangan lupa kita beli souvenirnya juga ya, Sobat Gen Z. Sekian dulu ya dari Abang Zaid dan Adik Usman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.